Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KPM Banyuwangi siap action, energi. Yes, yes, yes. Hidup sehat, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menjelaskan bahwa dalam satu produk ini ada 5 manfaat. Satu, kita bisa cetak air minum. Yang dua, kita bisa untuk kecantikan. Yang ketiga, kita buat strong, yang katanya strong, pendeta. Yang keempat, kita bisa untuk tetes mata, seperti ini. Yang dimana, ini zaman now. Yang semua orang tidak mau kelihatan tua. Contohnya saya, meskipun sudah tua, saya masih tetap ingin kelihatan cantik. Yang ini fungsinya beauty water, itu untuk mengembalikan pH kulit. Untuk penuaan dini, menghambat penuaan dini. Kalau ini strong acid, yang dimana dalam satu produk kita bisa menemukan banyak manfaat. Satu alat beribu manfaat. Satu, ini untuk bisa jerawat membatu, komedo, plek hitam, terus kumur-kumur untuk pengganti listrin. Yang keempat, sariawan, sakit gigi, ini bisa. Buat katel-katel, iritasi, semua bisa. Hanya dalam satu ini. Jadi satu alat beribu manfaat. Contohnya, ada satu lagi. Ini kesukaan mama, kesukaan bapak-bapak, bukan mak-mak. Bisa buat kembali gadis. Kalau ini tetes mata, yang dimana kita katarak itu tidak usah pakai operasi. Terus, untuk bayi pun aman. Kalau ini produk air minumnya, yang gimana bisa mengatasi segala macam penyakit. Hanya satu yang tidak bisa teratasi oleh air ini, sakit hati. Ini bisa mengatasi segala macam penyakit, ya, dari yang ringan sampai terberat. Insya Allah, apalagi untuk stroke. Kalau ini pH 11,5, yang dikasih nama strong water. Yang gimana kalau kita minum katanya bisa strong, bisa untuk pendetok. Ini khususnya untuk yang sudah penderita keluhan terberat. Seperti stroke, asam urat, lambung, ginjal, bisa pakai ini. Ini cara pemakaiannya hanya gampang. Kita tinggal semprot-semprot aja. Kalau setelah kering, kita pakai yang ini. Sampai untuk lambir. Yang ini bisa. Tapi ini untuk orang yang khusus tidak berjerawat. Hanya gini aja. Kalau mau pesan air atau pengen tanya-tanya masa mesin, sampean bisa hubungi nomor di bawah ini. 085339135906. Alhamdulillah, saya bersyukur karena apa? Saya bisa merasakan sendiri dengan kesehatan saya, terutama kesehatan suami saya yang selama ini punya penyakit yang begitu banyak sekali, mulai dari stroke, jantung, terus ada batu ginjal, bahkan dia memiliki asam urat yang sangat tinggi. Dari situlah saya kenapa kok tertantang untuk harus membeli mesin ini. Saya, tujuan saya ingin hidup sehat, itu aja. Alhamdulillah untuk semuanya, mulai dari anak-anak saya, bahkan orang tua saya, semuanya sudah mengonsumsi Kangen Water. Kenapa? Karena saya sudah tahu manfaatnya. Karena darah rendah, karena terlalu banyaknya aktivitas saya di sekolah, bahkan saya membimbing anak untuk ke karya cipta. Di situlah saya dengan kesibukan saya sendiri, sehingga saya tidak memperlihatkan apa tubuh saya, apa kesehatan saya ini, sehingga saya itu mengalami sakit-sakitan. Dengan adanya Kangen Water ini, alhamdulillah saya bisa sehat seperti ini. Perhatikan, jangan takut untuk hidup sehat. Hubungi kami kalau butuh dengan Kangen Water di nomor di bawah ini, 085-230-540-371. Di sini ada namanya Dr. Hiromisinya. Beliau sudah meneliti dari 400.000 pasien dengan konsumsi air Kangen Water. Alhamdulillah terbantukan. Di antaranya usus sembelit, kanker payudara, asam urat, dan kanker kemoterapi. Kalau pabrik Kangen Water sudah ada di Indonesia, di cabangnya di Jakarta sudah ada. Cabang yang asli di Jepang. Nah, di sini sudah bersegel emas eksklusif. Artinya ini sangat resmi sekali. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk Kangen Water ini sudah dibilang alat medis atau alat kesehatan. Lebih dari 6.500 dokter di Jepang
telah menggunakan air tangan ini untuk membantu para pasiennya untuk membantu pengobatannya. Nah, ini udah ada sertifikatnya. Nah, di sini ada riwayat sejarah di mana seluruh dunia oleh orang Jepang meriset untuk air-air yang berkualitas, contohnya di negara India ada namanya air Nadana, Lakote, Nadanau, bahkan air Zam-Zam yang ada di Mekah. Diriset oleh Jepang, ternyata kandungan air Zam-Zam menyerupai atau hampir sama dengan kandungan air Kangen Water. Apa kandungannya? Yang pertama, antioksidan. Yang kedua, microcluster. Yang ketiga, alkaline. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa itu antioksidan. Nah, antioksidan adalah ini teroksidasi ibarat apel untuk proses pengaratan, atau ibarat manusia itu proses tua. Nah, dengan asupan antioksidan nanti akan menyerap kembali di dalam tubuh sehingga menormalkan keasaman tubuh menjadi lebih baik lagi. Antioksidan bisa diartikan bisa menyerap racun sekaligus membuat awet muda. Nah, ini contoh antioksidannya, permisal. Ini ada namanya betadin, mengandung betadinol atau zat kimia racun kecil. Nah, perumpamaan di sini di dalam tubuh, gelas ini perumpamaan tubuh. Saya kasih tetes contoh zat kimia, zat warna, micin, masako, dan lain-lain, 7 tetes. Nah, ini sama juga 7 tetes. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dengan air biasa ini belum bisa menyerap racun. Artinya warnanya masih kuning, masih mengandung radikal bebas yang tidak kelihatan. Nah, ini untuk pakai air pada umumnya air biasa. Tetapi saya bedakan dengan air kangen water. Nah, ini artinya diikat, mengikat zat racun yang ada di dalam betadin tadi, diikat jadi satu sehingga nanti dikeluarkan lewat seumpama manusia itu lewat keringat, BAB, dan urin. Itulah yang diartikan namanya antioksidan. Oke, yang kedua mungkin saya akan menjelaskan alkali ya. Alkali artinya unsurnya ini basah atau sehat dengan sendirinya. Kenapa basah? Karena 75% manusia terdiri dari air. Contohnya paru-paru, hati, jantung, pankreas, kanker, ginjal, dan lain sebagainya. Nah, ini saya akan mencontohkan air yang beralkali atau yang berasam. Saya ingin mengetes pH. Apa itu pH? pH itu 4 hidrogen. Jadi untuk mengetahui kadar unsur airnya yang ada di dalam, mulai dari 0 sampai 14, kadar pH-nya berapa. Kalau pH-nya bagus, warnanya standarnya itu warna ungu. Kalau pH-nya itu kurang bagus, itu warnanya acid atau pH-nya di bawah 7. Ini pemirsa, saya lihatkan untuk nilai alkalinya. Jadi di sebelah kanan saya kalau warna merah itu sakit atau area acid, kalau sebelah kiri saya itu sehat atau area alkalin basah. Saya kasih tetes, kalau Mas angkat. Nah, ini kangen water, saya tetes satu tetes. Nah, warnanya ungu. Artinya ini sangat sehat. Nah, ini minuman pada umumnya, aqua. Nah, warnanya hijau, hampir netral. Yang ini minuman isotonik, ion. Warnanya merah.
Nah ini soda warnanya merah sakit. Nah ini sudah jelas tangan motor memiliki nilai alkali yang original. Nah yang terakhir ada namanya microcluster. Microcluster artinya untuk penyerapan ke tubuh dia lebih cepat. Karena kenapa? Karena untuk peredaran di dalam tubuh itu ada namanya aquaporin. Aquaporin itu standarnya 10. Nah, air pada umumnya, air sungai, air yang dimasak itu sangat makro atau besar. Nilainya molekulnya 15 sampai 20. Nah, dengan kandungan air kangen water ini diketin lagi dijadikan 5 sampai 6 sehingga masuk ke dalam tubuh itu lebih cepat, membantu stamina lebih cepat kembali. Itu terakhir microcluster. Ini saya contohkan minyak. Nah, kasih langsung di ini minyak sama air tidak bisa nyatu. Minyak sama air tidak bisa menyatu. Artinya dia makronya besar. Volume makronya besar. Nah, kalau dikasih kangen water ya, ya terong kangen pH 11,5 dia dapat digelontorkan. Artinya racun yang ada di dalam tubuh nanti digelontorkan sehingga untuk pembuangannya ke dalam BAB, terus urin, keringat itu sangat cepat untuk membantu stamina lebih pulih kembali. Oke, untuk memiliki mesin ini jangan lupa hubungi yang tim kafein dari Banyuwangi, hubungi nama saya Ahmad Aminullah, hubungi di bawah ini nomornya. Nah, mungkin ingin jadi agent distributor atau reseller, monggo hubungi saya di nomor 083-8500-2605. Sekali lagi, 083-8500-2605. Oke, itu aja. Sehat untuk semuanya. Salam kangen water. Oke, teman-teman semuanya yang ada di luar sana, bila mana mendapati keluhan penyakit, kita ada solusinya yang dimana kita harus tanpa obat-obatan. Nah sekarang udah zamannya herbal yang dimana kita tanpa ada efek sampingnya. Contoh kita udah mempunyai sebuah solusinya, solusi untuk kesehatan dengan herbal alami original. Nah apa itu kita punya solusinya, milikilah mesin ini di rumah Anda masing-masing. Saya akan berbagi informasi apa mengenai cara untuk mencetak air kangen water. Caranya cukup tekan tombol ini power, kita hidupkan, terus kita tekan mau cetak minuman kangen water yang pH 9,5. Cukup yang lampunya ini di atas, cukup kita di sini, kita taruh di sini. Nah ini jadinya teman-teman semuanya kangen water pH 9,5 yang dimana manfaatnya untuk menetralisir segala racun atau toksin yang di dalam tubuh kita. Nanti jadi tubuh kita akan sehat dengan dirinya sendiri. Terus kalau untuk mau mencetak yang pH 11,5 kita tinggal tekan yang paling bawah. Jadi strong kangen pH 11,5 untuk pendetokan yang kita setiap harinya makan minyak-minyakan nanti akan dilarutkan. Atau kita punya sebelit, atau punya asam urat, atau stroke, kencing manis, bisa pakai terapi air kangen water strong pH 11,5. Nah, untuk kalau untuk mencetak kecantikan, beauty water sama strong acid, itu tinggal tekan di sini untuk kecantikan beauty water. Yang dimana ini manfaatnya bisa anti-aging, yang dimana bisa awet muda, segar, fresh. Nah ini, kalau untuk mencetak susu anak bayi, tinggal kita tekan yang hijau ini, clean water. Nah, jadi manfaat mesin kangen water ini, nah semua inilah teman-teman. Untuk pemesanan bisa menghubungi di nomor di bawah ini, 085-339-135-906.